Mana dua jalur? Jalur mana? Oke, jadi hambatan kedua kita ada dua jalur. Jadi dua jalur pilihan ini entah kanan atau kiri, kira-kira milih yang mana ya? Hah. Oke, jadi hari ini kebetulan kita berada di salah satu puncak yang ada di Kota Samarinda, yaitu biasanya disebut Puncak Samarinda. Oke, kita bisa lihat di belakang sana cuacanya ada sedikit mendung. Nah, ada bekas orang lewat. Ini bekas apa? Ini sudah. Iya kan? Sembarang deh, Mas. Ya terus aja cari jalannya. Jadi tantangan terberat kita pada saat traveling seperti ini adalah tidak menggunakan tour guide. Dan kita sok-sokan tahu jalan untuk menelusuri jalan tersebut. Oke, jadi hambatan kedua kita ada dua jalur. Jadi dua jalur pilihan ini entah kanan atau kiri, kira-kira milih yang mana ya? Tanpa tour guide, kalian jangan coba-coba ya. Kiri kanan. Oke, kita ke kiri. Kiri kiri. Ya, kemana lagi? Carinya gua kelelawar, kenapa ketemunya kebun orang? Oh itu kali nah ini yang ke kiri. Ya bisa aja kan ke gua kelelawarnya lewati ladang orang. Tetap terus kah? Atau kita panggil tour guide? Tuh, tempat orang menggesek. Weh, perusahaan. Tinggi ladang orang. Jadi sampai di sini kita udah nggak tahu jalan mau kemana lagi. Karena di sini di pinggiran kebunnya orang, cuy. Apakah kita akan terus ke sana untuk menemukan gua kelelawar? Kita kembali baru panggil tour guide ke sini lagi. Cuy, kita nggak bisa nurusin jalan karena batas jalannya, jejak jalurnya sampai sini dan kita nggak mungkin terus ke sana, takutnya tambah tersesat. Nah, iya, kekurangannya wisata di sini, kalau mau ke Gua Kelelawar itu nggak ada tandanya dan nggak ada plang nama, jadi siapapun wisatawan bisa aja tersesat seperti kita. Eh, yang mana ini? Hah? Oh. Kiri. Kanan. Udah. Kita tim kanan, cuy. Oh, guys, rupanya gua yang di sini.
Berkilo-kilometer kita berjalan dan tersesat, ternyata gua yang kita cari ada di sini. Guys, oke. Jadi kita bakal masuk ke dalam. Apa yang Sam? Sam. Dah Sam. Lon, kamu di mana Lon? Woi. Sampai cuy. Oh, keluarnya. Waduh. Guys, sekarang kita udah di dalam dan benar-benar di sini hawanya kayak enak. Baru di awal pintu dan kita bakal harus masuk lagi ke dalam. Oke, ke dalamnya. Oh, itu tembus mana itu? Terus keluar. Coba kak. Coba. Ayo. Jadi itu di mana? Licin. Eh, berani kak? Hah? Ayo, gas lan. Guys, di sana ada pintu keluar ya. Nah, kita bakal coba menembus pintu keluar gua ini. Apa itu Jazu? Ini kayaknya jalan ke kebun orang kan? Oh. Balik lagi ya? Ya harus balik lagi. Balik lagi. Nggak tahu. Oh, ke sini, naik atas lagi kita. Kemana? Berturun lagi dari sana. Mending dari sini langsung tak nyampe. Iya kan? Ke gua kah? Gua masuk lagi. Masuk lagi? Ya. Oke. Turun. Ayo. Kita lagi perang nih. Senjata empor mana? Scar L sama scope kali 6. Berujung di pintu keluar gua, kita enggak tahu mau kemana. Akhirnya kita memutusin untuk kembali lagi ke pintu masuk gua tersebut ya. Jadi tadi ini simpang kanannya kah? Simpang kanan. Tadi yang pusat simpang ke kiri. Akhirnya kita sampai di persimpangan yang tempat kita milih di sebelah kiri yang pertama. Ternyata goanya itu ada di sebelah kanan sana. Nggak jauh, sekitar 5 meteran lah ya. Dan kita bakal pulang. Walaupun penelusuran kita beberapa kali gagal karena kita tersesat di dua persimpangan, ada yang ke kiri dan ke kanan, ada yang tim kiri, ada yang tim kanan. Tim kiri, awalnya kita memilih tim kiri karena ya insting yang salah. Begitu kembali, kita memilih ke kanan. Akhirnya kita menemukan gua itu. Dan sekarang kita udah sampai di tempat dimana awalnya kita mulai. Dan kita bakal istirahat sebentar ya. Berapa kilometer berjalan? Oh,